Usai dari Singapura, Fuji Anti Utami alias Fuji tiba-tiba sudah terlihat berada di Jakarta dan menghadiri pesta ulang tahun Sarah Ahmad. Adik mendiang Bibi Ardiansyah ini tampak hadir bersama teman-temannya, termasuk Asnawi Mangkualam yang rela terbang jauh-jauh dari Bali untuk memenuhi undangan tersebut. Dalam kesempatan ini, Fuji membagikan sejumlah potretnya bersenang-senang menghabiskan malam di pesta bertema Barbie tersebut. Di sana, ia tampil cantik dan mengemaskan mengenakan busana pink. Fuji memadukan crop jaket pink yang berasal dari brand Casual Wear asal Amerika, Juici Couture. Jaket bermaterial katun ini menurut situs TBS dibanderol dengan harga 127 euro atau RP2, 1 jutaan. Ia terlihat memadukannya dengan jeans biru dan tas pink dari brand Marc Jacobs yang menurut situs Jolly Closet. Harganya mencapai 350 euro atau Rp58 jutaan. Fuji tampak terlihat cheerful dengan busana tersebut, terlebih ia menggerai rambut berponinya. Tentu saja potret tersebut membuatnya mendapatkan banyak sorotan dari netizen. Terlebih, dalam acara tersebut Asnawi, pesepak bola yang dikabarkan dekat dengannya itu juga turut hadir. Hal tersebut terlihat dari tangkapan layar percakapan Sarah Ahmad dan Asnawi Mangkualam berisi tiket penerbangan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. OTW dalam perjalanan. Buat lo, tulis Asnawi saat mengirimkan gambar pemesanan tiket penerbangannya tersebut kepada Sarah Ahmad. Tangkapan layar inilah yang kemudian disertai kalimat menyentuh. Sarah Ahmad mengatakan, "Sayang banget sama Nawi. Beli tiket pulang ke Jakarta demi ulang tahun gue." Memang tak sedikit penggemar Fuji dan Asnawi yang percaya bahwa keduanya memiliki hubungan khusus. Namun baru-baru ini, pengakuan dari sang teman membuat banyak orang merasa kecewa. Menurut teman mereka, Mail, hubungan antara mantan kekasih Tarik Halilintar dengan Asnawi Mangkualam itu hanya sebatas teman saja. Yang nanya Fuji sama Asnawi mereka temenan dari awal temenan, nggak ada pacaran. Kalian tuh yang berekspektasi mereka pacaran, kata Mail dalam siaran langsung yang diunggah ulang oleh akun. TikTok LG Unlimited pada Minggu, 3 Desember 2023. Mil pun mengungkapkan bahwa Asnawi Mangku Alam sama sekali tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Selama ini isu Fuji dan Asnawi Mangku Alam memiliki hubungan sebenarnya hanya dibesar-besarkan oleh penggemar saja. Iya, Asnawi nggak punya pacar. Asnawi nggak pernah pacaran, guys, sama siapapun. Kalian aja yang goreng-goreng sendiri, ribet, lanjutnya kesal. Mail pun menegur penggemar Fuji untuk tidak berekspektasi tinggi terhadap hubungan asmara sang idola. Bukan sensi sama Fuji, kalian sebagai fansnya tuh kadang-kadang suka berisik. Ngefans boleh, on jangan lu tanda's. Mail selain itu, hubungan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Fuji nampaknya telah direstui oleh Nur Ikrar Bahar, adik sang pesepak bola. Hal ini pun membuat sosok Nur Ikrar Bahar menjadi sorotan. Selain karena paras cantiknya, Nur Ikrar Bahar juga banyak dicari orang yang ingin tahu seputar biodatanya. Lantas adik Asnawi umur berapa? Adik Asnawi mengkualam bernama Nur Ikrar Bahar. Selain itu, Asnawi memiliki kakak laki-laki bernama Fikih Shali. Orang tua Nur Ikrar Bahar bernama Bahar Muharram dan Fatmawati Razak. Belum diketahui tanggal lahir Nur Ikrar Bahar kapan. Namun dalam unggahan di Instagram story-nya pada 1,5 tahun lalu, terlihat foto karangan bunga yang diduga sebagai ucapan ulang tahun untuk Nur Ikrar. Karangan bunga itu tertulis, Happy Birthday Nikrar Bahar 19 TH. Jika benar 1,5 tahun lalu usia Nur Ikrar masih 19 tahun, maka tahun 2023 ini adik Asnawi telah berusia 20 atau 21 tahun.